Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya para sahabat. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi beberapa isi ceramah atau mau'idzatul hasanah dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Duha bin Yahya qaddasallahu sirrahu syarif wa atallallahu umrohu fi sihhati wa afiyah wa alal barakah. Pada akhir-akhir ini ada seseorang dai atau penceramah yang mengatakan bahwasanya keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada atau terputus. Dan kalaupun ada, itu dari jalur ibu. Sebab kalau keturunan dari jalur ibu, nasabnya sudah terputus. Kurang lebihnya ceramahnya seperti itu. Dan bagaimana penjelasan Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya menyikapi beberapa perbedaan pendapat tentang nasab ataupun keturunan. Kalau dikatakan keturunan dari jalur ibu, nasabnya sudah terputus, lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Harusnya Nabi Isa dibuatkan bapaklah, sebab di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa ibnu Maryam. Simak video selengkapnya yang akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Semoga penjelasan dari beliau menjadikan pencerahan untuk kita semuanya dan menambahkan kecintaan kita kepada para leluhur-leluhur kita. Salam NKRI, selamat menyaksikan. Banget pentinge wontenipun khol kenging napa kok dikholi Sayyidatina Fatimah. Ternyata jawaban ingkang sampun dipun jawab dening Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik sebelum muncul macam-macam kangge bentengi putra wayahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tudingan-tudingan sing boten prayoga. Dan wentenipun khalipun Sayyidah Fatimah jawaban kangge dunia Arab khususnya. Dunia Arab niku sangat fanatik nang zaman jahiliyah ning anak lanang. Nek wong lanang ora duwe anak lanang niku dianggepe abtar. Terus Kanjeng Nabi niku nggih nate diwadani abtar marga putra kakunge sedo sedaya. Keadaan zaman jahiliyah nalika semonten nek duwe anak wadok niku nggih gengsi isin sehingga dikubur urip-urip. Saking mekaten Allah Ta'ala jawab datang dunia Arab Kanjeng Nabi diparingi keturunan saking putrinipun. Apa to Allah Ta'ala ora iso gawe keturunane Kanjeng Nabi teko putra kakunge ya ora iso. Ning kenging napa kok saking putrine? Kan turunan wadon. Menawi turunan lanang menika wajib mestine Nabi Isa ya digaweke bapak. Tapi ten Quran Allah Isa bin Maryam. Lan damel keturunane Kanjeng Nabi Fatimah kagungan putra Hasan Husain, Hasan bin Fatimah tu Zahrul Batul, Husain bin Fatimah tu Zahrul Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Makane dijawab dening Allah Taala sebab tiang-tiang nalika semonten madani dateng Kanjeng Nabi abtar. Turun ayat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal huwane kangge tiyang sing madani Kanjeng Nabi abtar. Dadi sing ngonekaken Kanjeng Nabi abtar niku abtar piyambak lho ngoten niku.